Ya, terima kasih kepada Bapak Eva yang sudah memberikan waktunya. Betulnya di sini kita share mengenai bagaimana potensi platform crowdfunding ini, karena biasanya hikmah dari COVID ini banyak sekali digitalisasi yang lembaga-lembaga lakukan, bagaimana cara-cara menggerak supaya tingkat penerbangnya itu makin tinggi lagi gitu, makin tinggi, dan melalui digital atau media sosial yang sudah tersedia oleh beberapa platform. Ya, perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Fadli Fadila, saya di sini sebagai peneliti SAISI di peneliti SAISI ini sebetulnya karya ini adalah karya bagian dari presentasi hasil kemarin di UGM pada saat seminar abstrak bebas mengenai filantropi kesehatan di UGM. Jadi waktu itu pada saat itu ada pertemuan mengenai pembahasan bagaimana strategi filantropi, para filantropi ini untuk mengumpulkan dana, baik melakukan program-program, terutama di bidang kesehatan, sehingga beban-beban rumah sakit itu tidak selalu menjadi suatu patokan. Patokannya apa? Karena kebanyakan para rumah sakit itu sering kewalahan tidak menerima pasien kategori kurang mampu. Di sini bagaimana sih potensi crowdfunding ini menjadi suatu solusi bagi para pasien kurang mampu, yang dimana terutama pasien yang sekiranya itu sakitnya berkelanjutan seperti itu, terutama seperti pasien yang cuci darah gitu kan, pasien yang sekiranya sakitnya PTM yang jenis PTM itu yang memerlukan yang cukup besar gitu, untuk pada beban rumah sakit, terutama beban rumah sakit dari BPJS kesehatan. Nah, di sini kita melihat defisit anggaran BPJS kesehatan setelah BPJS kesehatan itu diresmikan pada tahun 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai asuransi yang dikeluarkan oleh negara. Nah, ketika tempat ini banyak sekali pada tahun 2015 sudah satu tahun berjalannya BPJS kesehatan mengalami defisit sekitar hampir 5,7 triliun rupiah. Awalnya pun defisit karena banyak sekali pasien-pasien yang kategorinya penyakitnya PTM dan kategorinya PBI. Nah, PBI ini yang menjadi beban anggaran pada sektor anggaran negara, yang dimana pada pembahasan BPJS terakhir mengenai defisit anggaran BPJS, jadi ketimpangan antara PBI dengan peserta non PBI. Nah, peserta PBI ini grafiknya cukup naik, sedangkan peserta non PBI ini grafiknya cukup stagnan, diakibatkan banyak sekali peserta non PBI ini memiliki asuransi swasta yang sudah bekerja sama sebelumnya. Gimana Pak? Jelas suaranya Pak? Jelas Pak, jelas. Selain itu, yang menjadikan beban rumah sakit itu akibat dari pasien BPJS tersebut. Dilanjutkan untuk selanjutnya. Terus dampaknya apa ketika BPJS ini mengalami defisit? Dampak yang pertama kepada pasien, terutama pasien-pasien PBI. Ini menjadi dampaknya itu yang paling besarnya ke pasien PBI ini, yang dimana pasien hemodialisa, terutama setelah pasien hemodialisa, terus pasien-pasien yang sekiranya pasien kontrol terapi, kemoterapi dan sebagainya, itu menjadi terganggu akibat defisit. Ini menjadi suatu dimana dana pemerintah itu sangat terbatas gitu, dan banyak sekali aturan-aturan, sehingga banyak sekali pasien-pasien PBI ini khususnya mengalami kesulitan akses kepada rumah sakit. Jadi banyak tertahan, terutama rumah sakit utama ya, di RSHS, rumah sakit pusat. Contohnya kalau di Bandung RSHS, kalau di Jakarta di Cipto, bisa kita lihat realitanya banyak sekali pasien yang terlantar di
lantaran rumah sakit akibat tidak ada ruangan. Terus yang kedua, banyak sekali pasien yang kekurangan perawatan dan sebagainya akibat tertahannya posisi BPJS ini. Nah, setelah itu apa sih yang menjadi solusi mengenai permasalahan solusi bagi pasien BPJS yang sangat membutuhkan pasien-pasien yang mengalami BPJS yang sekiranya bisa membayar iuran di atas kelas 3 rata-rata kelas 2 atau kelas 1 yang sekiranya bisa dampaknya tadi sudah dijelaskan ya, perlu diulang lagi untuk dampaknya. Nah, dampaknya tadi yang sudah dijelaskan dampaknya lebih besar ke pasien-pasien ya pemilik PBI yang sekiranya membutuhkan jasa pelayanan kesehatan. Bisa dilanjutkan. Tujuan pembahasan ini mengenai potensi platform crowdfunding ini apa sih pembahasannya gitu. Yang pertama deskripsinya, kita bisa melihat menggambarkan peran serta kontribusi crowdfunding secara online gitu kan, karena maraknya digitalisasi terutama dampak dari pandemi COVID ini mengakibatkan banyak masyarakat beralih ke sosial media, interaksi-interaksi melalui digital sosial, yang dimana bahwa crowdfunding ini sudah menjadi lirikan yang solutif gitu kan, terutama salah satu platform yang sekiranya sudah banyak menghimpun dana hampir berapa ratus juta sesuai dengan kebutuhan pasiennya masing-masing. Nah, manfaatnya gitu kan, bisa mengetahui bahwa masyarakat bisa mengetahui bagaimana kita mengakses crowdfunding, bagaimana kita bisa join untuk bisa memberikan ketika kita butuh, ketika kita mau melakukan butuh untuk angka perawatan kesehatan dan sebagainya, kita sudah disiapkan platformnya sesuai dengan mereka tentukan bagaimana syaratnya, bagaimana kita bisa masuk dan sebagainya. Lanjut, untuk hasil dan manfaat penelitian ini, yang pertama mudah ini karena platform digital ini mudah diakses oleh semua kalangan ya. Kita dari misalnya remaja sampai dewasa bisa mengakses salah satu platform digital yang sekiranya masih rata-rata masih belum mengetahui gitu kan, bahwa digital sosial ini bisa menghimpun dana yang cukup besar gitu kan, melalui yang pertama bisa auto debit gitu kan, dari bank-bank yang sudah ditentukan gitu kan, melalui e-wallet dan sebagainya gitu kan. Nah, ini banyak sekali yang masih belum terakses gitu bagi kalangan-kalangan yang sekiranya belum mengetahui gitu kan apa sih yang menjadi menariknya crowdfunding ini gitu kan. Yang selanjutnya transparan. Biasanya crowdfunding ini dia tersistem gitu kan, berbeda dengan penyumbang-penyumbang urun dana yang di pinggir jalan atau misalnya secara offline atau secara langsung gitu kan. Itu biasanya kalau yang secara langsung itu banyak sekali hambatannya ketika kita para donatur itu ingin menerima laporan pemberdayaan misalnya, atau laporan keuangan gitu kan, arus kas, bagaimana donatur bisa mengetahui apakah dana yang mereka salurkan ini sudah tepat sasaran atau tidak gitu kan. Nah, itu kebanyakan yang offline ini masih banyak hambatannya gitu kan. Makanya kalau di digital sosial ini atau digital marketing melalui crowdfunding ini, mereka tersistem langsung melaporannya, kita dana masuk, mereka langsung keluar dana keluarnya, kasnya berapa sesuai dengan persetujuan terlebih dahulu oleh para donatur, seperti itu. Terus yang terakhir, mendapatkan dana dengan cepat dan mudah ya. Kita bisa mengetahui kita kalau misalnya lewat crowdfunding ini 1000, 2000, atau 3000, kita tidak terasa gitu kan menyumbangkan dana ketika kita melihat pasien yang sekiranya membutuhkan uluran tangan kita gitu kan, melalui digital marketing ini gitu kan. Nah, kadang misalnya tidak terasa 1000-2000, tetapi yang mengaksesnya banyak gitu kan. Nah, yang aksesnya banyak, nah biasanya untuk sekarang trik marketing crowdfunding ini mereka melalui IG Ads atau FB Ads gitu kan, yang sekiranya ini lebih cepat gitu kan, mereka mengetahui bahwa di sini ada program-program digital sosial gitu kan, program urun dana gitu kan. Minimal selain karena akses digital sekarang makin tinggi, Facebook rate-nya makin tinggi lagi karena penggunanya makin banyak, Facebook dan Instagram pun sama gitu kan. Dan sekiranya itu menjadi suatu pasar bagi crowdfunding, khusus untuk crowdfunding ini. Lanjut, contoh-contoh crowdfunding yang ada di Indonesia ini, contoh yang ada di diferensi itu adalah mimpi.id gitu kan, yang sudah terregister
untuk menghimpun dana secara online. Terus yang kedua, bisa ada kitabisa.com, ini sudah populer ya. Jadi kitabisa.com ini adalah salah satu platform yang sekiranya satu-satunya atau menjadi ide gitu kan, ide crowdfunding digital gitu kan. Nah, di kitabisa.com ini terlepas dari rasa menderma yang sangat tinggi gitu kan, bagaimana caranya kita melihat suatu pangsa pasar, tetapi sekarang melihat melirik ke pasar digital gitu kan. Makanya kitabisa.com ini menjadi populer di kalangan para pengguna gitu kan. Nah, kitabisa.com ini salah satu menjadi contoh ke platform atau misalnya filantropi-filantropi lain yang sekiranya mereka ingin berkembang, mereka ingin melakukan urun dana, tetapi mereka sudah kehilangan pasar sekarang. Kehilangan salah satu mitra-mitranya, karena apa? Karena mitra sekarang sudah beralih ke bagaimana inovasi digital yang setiap filantropi lakukan. Makanya contoh salah satunya di rumah zakat, atau misalnya di NGO-NGO lainnya, Pintu Ava dan sebagainya, bersaing untuk bagaimana terus berkontribusi dan inovasi gitu kan di setiap sosial media yang mereka lakukan, supaya mereka terus mengup bagaimana pelaporannya, bagaimana cara mengurun dananya, bagaimana dan proses fundingnya gitu kan, sesuai dengan alur dan ceritanya masing-masing, supaya tingkat dermanya para netizen ini cukup tinggi gitu kan untuk bisa mengurun dana seperti itu. Terus ini contoh lain. 3 contoh crowdfunding yang ada di Indonesia. Sebenarnya sih banyak crowdfunding yang ada di Indonesia, namun tidak dijelaskan satu persatu karena ini menjadi satu contoh saja gitu kan, supaya kita mengetahui bahwa ada crowdfunding yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, sementara untuk penjelasan ini dicukupkan.